sudah sampai di rumah kakakku. Gede rumah kakakku, lihat nih. Seneng lihat kayak gini ya. Tuh. Ngocak Madura apa gitu? Iya kan, makan tak usah sembarang sih tanya Ade deh, kok tak bisa nyaur. Oh oke, okay. Bener remar ya kena. Ya geng, kita mulai ya. Dari Sabang sampai Merauke, keluarkan dulu passwordnya. Kita keluarkan dulu passwordnya. Keluarkan dulu passwordnya. Passwordnya awor 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 awor. Halo sahabat Omai, how are you? Ini pengambilan videonya masih jam 6 pagi ya, Mam? Kita cek di luar. Sedikit gelap. Udah mau terang sih, geng. Yang gelap gulita cuma hatinya Om May Farid dan Nurhan aja. Iya! Teman-teman, aku mau ngajak kalian ikut Farid dan Nurhan edisi spesial kuliner maraton pulang kampung. Ini udah tak siapin. Habis ini kita langsung menuju ke bandara. Terbang, ketemu kakakku. Ikut Om May ke Probolinggo, ke Lumajang, habis itu ke Malang selama 7 hari. Goalnya Om May kalau bisa 7 hari itu bisa mendapatkan 7 konten. Ya wes yo geng, are you ready? Nanti di kampung halamannya Om May kalian tak ajak untuk numpang mangan, makan tradisional di kampung halamannya Om May, tak kenalin ke keluargaku. Lihat rumahku yang sudah lama enggak Om May kunjungin, dijamin sahabat Om May pasti suka. Kalau enggak suka? Suka. Ya wes, let's go wes. Champagne Perrier. Finish friends on my face. Looking like I'm from the deep. These no Cartier. Alhamdulillahirabbil alamin. Geng, Omay sudah sampai di rumah kakakku di Legundi Probolinggo. Kita house tour-nya besok aja ya, karena aku sudah sangat lapar sekali, langsung menuju ke dapur makan. By the way, ini Mbak Sweni, istrinya kakakku. Kangen sama aku? Iya. Kangen banget? Banget. Berapa lama aku gak pulang? 3 tahunan. Kayaknya ya? Iya. Oh iya. Ayo geng, langsung masuk geng. Sini geng. Seneng kalau punya kakak, sukses. Sepeda motornya liatin. Ini bukan sembung-sembungan ya. Sepeda motornya kakakku ini sebanyak ini nih. Buat staff-staffnya, buat anak buahnya. Ini ada yang baru katanya, Rai. Liatin kayak. Ini yang baru? Iya. Ini yang baru? Iya. Maaf ya, permisi ya. Wes. Wah. Laki-laki tambah pada takut deketin nama ya. Assalamualaikum, Abah. Sehat-sehat. Mau datang? Barusan. Oh. Iya. Oke, ayo kita masuk. Ini keponakanku. Jadi ini ceritanya waktu kecil. Takut gak diakui. Liatin mukanya, kayak aku kan. Liatin mukanya kayak, Wes no, no. Kan gua tak. Ini saudaraku semuanya, keponakannya Om May pada nungguin semuanya. Jangan ditanya ya nungguin apa, orangnya apa nungguin uangnya. Iya. Kayak ke belakang langsung. Gede rumah kakakku, lihat ya. Seneng lihat kayak gini ya. Tuh. Enakan. Dimasakin apa adiknya? Itu ya, Dek, pecek terong. Masak apa? Terong. Wah, ini bosnya. Lah. Masuk video ya. Ayo, liatin geng. Halo, kameranya sudah ada di sini lah, sudah disiapin ini. Kakak di sini ya? Apa nak? Aku temam saya anak ya. Requestnya adiknya minta sambal kacang, ambil terong. Tak cobain ya? Iya cobain. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini spesial buat aku semuanya, geng. Enak banget. Enak. Enak banget. Tak cium lagi ya kakakku ya. Kangen ini sama aku. Kangen banget. Terus kalau tinggal di sini, rata-rata istri-istri itu benar-benar kayak dimewahkan gitu. Lihat ini kakakku. Ini bukan sombong ya. Oh, harus pakai emas. Nih, itu lagi kak. Nih, harus pakai. Kalau nggak ada kamera sama aku doang, nggak kerudungnya dilepas, kalungnya 60 gram. Ayo ambil nasi, ayo. Diambilin adiknya nasinya, adiknya. Nggak banyak ngomong dia. Tapi kalau bahasa Madura nanti langsung bisa. Bisa, bah, udah remak enak. Lu kok dikit? Lu, iya apa sih?
Masak deh, orangnya kuru makannya banyak. Banyak. Bener emang kan? Makannya banyak. Iya. Kurang deh. Enggak sampean. Malu nanti banyak-banyak makan. Ya enggak, jangan malu-malu, orang ini halalnya opo sama ini sih. Nih. Sambil lagi ya, kayaknya memang ini requestnya Omai. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Terong. Ini terongnya beli atau minta? Ambil di sawah. Banyak orang. Ya ini kakakku ini diam-diam menghanyutkan. Jangan banyak-banyak deh, sakit perut nanti. Cerewet juga ya. Tahu yang dimasak dari lubuk hati yang paling dalam, liatin. Jernih banget ya. Iya. Jernih banget. Mau? Enggak mau tahu. Maunya apa? Maunya apa? Makan apa? Pelas sih. Pelas? Iya, pelas apa Ria? Pelas tongkol. Tongkol. Mm-hmm. Wah. Pelas tongkol ini. Oh, cantik pelasnya nih. Tuh. Terima kasih banyak ya. Sama sayang. Aku ambil dulu pelasnya, geng. Mungil-mungil ya kalau almarhum aku masak pelas gede-gede. Aku udah habis kan, enak nanti ibu. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Pintar-pintar nih, geng. Ini apa namanya? Deh? Urap-urap. Sama aja urap-urap nih. Urap-urap nih. Kalau Farida Nurhan maksudnya awur-awur emplok. Ayo Kak, ambil Kak. Nyoba deh. Nih. Sudah. Wis. Siap. Siap ayo. Makan. Ayo, tunjukin dulu ke sini. Bisa, deh. Tak ajarin biar jadi food vlogger. Nah, kayak gini. Ayo. Ajarin ke kamera gini. Apa? Beh, gini. Yes, kayak ya, gini. Terus wis, kayak gini. Siap. Ngocak Madura apa gitu? Iya kan makan tak usah sembarang sih, tanya aja deh, kok tak bisa nyaut. Oh oke, bener remar ya kena. Ya geng, bismillahirrahmanirrahim, kita keluarkan dulu passwordnya. Awur-awur! Blok! Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nih. Oh cepet banget deh. Abah, bener mah. Nggak bisa. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Makan cepet, ngomong cepet, jalan cepet, cepet kaya katanya. Amin. Siapa yang masak ini? Ada yang masak. Bukan Mbak An? Enggak. Bukan dia. Tawa. Jadi mandor tadi? Jadi mandor doang? Iya. Enak ya, Re. Aduh, di kampung bisa jadi mandor juga, Re. Aduh, ya Allah. Kakakku ini dulu topok, nggak bisa ngomong Jawa. Nggak bisa. Nikah sama kakakku, terus belajar ngomong Jawa Timur ya. Ngomong Jawa gitu loh maksudnya, kayak aku. Bintar sekarang. Bintar kerja juga ya. Iya, wis alhamdulillah. Irobil alamin. Ada lagi. Nggak banget. Ini adalah makanan kampung yang super sangat mujarab sekali. Pepesnya itu sawadep gitu. Enak ini kayaknya ya, pepesnya ya? Enggak. Oh ya maaf, bikin sendiri? Tadi. Oke. Sambal kacangnya. Enak ya? Gak bisa didapatkan dimana saja. Lekoh banget. Parah. Liatin adiknya makan sambil melotot karena 3 tahun gak pulang. Nih liat nih adiknya makannya. Aku gak ngerti mau ngomong apa, soalnya ini jarang aku temukan setiap hari kan. Sambal kacang dipenyet pakai terong, nasinya angkat-angkat kuku nih. Ih, lihat ini, adiknya makan lagi nih. Enak dok. Enggak bisa. Coba ya. Ayo. Lihat adiknya ini. Ayo. Urap-urapnya pedes. Enggak bisa ngomong. Jangan ngomong. Makan aja, aku yang ngomong ya. Iya. Lama-lama gak jambak ya. Ini geng, urap-urapnya geng.
ada pedesnya. Ini ada kencurnya ya. Enak. Sedap banget gitu. Masih basah-basah kuyup. Masak apa namanya? Sayurnya masih pakai hati dan perasaan. Iya, iya, enak tadi. Tadi tadi pagi tak tak. Dia mati detek dia. Apa? Nungguin kok. Ah, iya, nungguin. Dia nungguin. Masak dari jam berapa? Berempah. Tadi masaknya sekitar jam 8, Dek. Jam 8 pagi. Iya, pagi. Matur nuwun ya. Apa bahasa itu maduranya terima kasih. Kesoon. Kesoon. Nih. Harus kita budayakan bahasa daerah itu ya. Bagus banget soalnya nih, geng. Tak cuampur jadi satu gini. Apa? Ayo kena. Makan kena. Iya, Dek. Ayo, Dek. Dimasakin empal juga, geng. Ini masalahnya kalau di Jakarta tuh terus biasa makan empal-empal kayak gini. Pinginnya kalau pulang kampung tuh makan sing makanan desa. Bener nih, Mam? Iya. Iya. Ini tak sopin, nak? Enak nih. Enak. Enak ya? Siapa yang masak? Saya. Bagus banget ya. Godain kakaknya ya, kan lama gak digodain kakaknya. Nih, dikit lagi kan, dikit lagi. Ayo kak, ayo. Makannya jangan pelan-pelan gitu. Wah, poluannya yang banyak ini. Nih, keselaan nanti nih. Keselaan nanti. Paling aku di sini 3 hari aja, ini orang kubannya pada keluar semuanya ya, geng. Terus ya teman-teman. Aku mau temu kangen sama keluarga aku. Terima kasih adiknya udah dimasakin ya. Iya, sama-sama. Nanti aku di sini lama kok ya. Udah sudah nggak ke Jakarta. Kak suruh ke Jakarta sampai aku nyembah-nyembah. Emang nggak mau ke Jakarta. Nunggu yang kecil dulu. Agak besar. Anaknya masih kecil katanya. Jadi belum mau ke Jakarta. Oke. Udah ya? Udah. Nanti mau ikut aku ke Jakarta nggak? Kalau awal besar ya, nunggu awal besar dulu. Awal tuh si kecil, keponakanku yang paling kecil, yang kayak aku tadi mukanya. Nunggu. Ada aja alasannya emang, geng. Maunya aku yang pulang terus, geng. Coba sih ya, terima kasih adiknya sudah dimasakin. Sehat selalu buat kakakku. Amin, amin. Tambah banyak rezekinya. Amin. Biar gak pinjam uang ke adiknya. Udah ya, geng. Ini muka bahagianya pada Nurhan. Ketemu dengan keluargaku, sama kakakku, keponakanku semuanya di sini, makanannya juga enak-enak sekali. Besok kita buatin video yang lebih wow lagi, makan-makan kuliner tradisional di Probolinggo sembari berkenalan dengan keluargaku ya kalian ya. Untungnya mau di syuting. Dulu-dulu enggak mau di syuting, Mam ya? Kenapa ya dulu-dulu kok enggak mau di syuting? Malu-malu, Dek. Malu, sekarang udah enggak punya malu. Stay happy. Stay healthy, stay positif. Tonton terus keseruan nama yang ngemplok-ngemplok di video selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 7 malam hanya di channel kesayangan kita bersama Farida. Nurhan. Tahu nama kamu? Iya. Makan lagi di luar kandang. Ayo makan semuanya yuk. Kacamata enggak usah. Enggak usah pakai kacamata. Kacamata mana wis jelek. Lihat Bapak senang ya? Ya senang. Bapak ada senang ya? Dilanai kayak gini. Iya, senang. Bapak anaknya sudah mau beli mobil, bapaknya di meninggal dunia. Ya Allah. Kan iya, dulu kan aku waktu mau beli mobil Cherry, bapak pas meninggal dunia. Jadi bapak EDW tidak bisa menikmati oleh anak Esa. Iya. Cuman kejotok mulai no anak Esa akan. Tapi alhamdulillah lah aku sih iso masih bisa ngasih uang ke bapak dulu waktu kirim uang. Karena dulu aku duluan waktu kirim uang kan ke bapak sama Cak Joko urunan tuh dikasih kamu kan dulu kan janjian ini di Geno Farid mau belikan arloji neling untuk Farid gitu bilang Cak bilang di Malaysia. Ini namanya Haji Sugiri Haryanto. Titik. Kakaknya Farid dan Nurhan. Saya lihat kamera sebenarnya. Aduh, ganteng erek. Ini umur 45 tahun, geng. Kakakku yang nomor 3. Story-nya sedikit sama Omai. Omai dulu pernah jadi pembantu Singapura dan Hong Kong. Kakakku ini dulu pernah jadi TKI di Malaysia berapa tahun yo? 2 tahun kurang dikit. Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah jadi sukses lah. Amin. Perlu disyukuri. Amin. Siapa ngira anaknya Bapak Pente itu bisa naik haji kan gitu kan? Oh gitu. Bisa punya mobil, lu kan sama orang-orang di Senduro kan di apa? Dibilangin
apa itu dealer gitu. Dealer. Karena jual mobil main-mainan kan. Sekarang alhamdulillah adikku mobilnya mewah-mewah, aku pun juga punya mobil. Meskipun jelek tapi alhamdulillah lah. Perlu disyukuri. Syukuri ya. Habis ini awur-awur plot di MPN ya. Oke. Oke. Sudah disiapin. Makan apa? Terserah, kan tadinya kan minta tahu tempe, ada di sana siap. Beli 2 kilo paling. Banyak. Banyak itu tempenya itu, sampai ngemplok itu nanti itu.